Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sifat Allah yang kita bedah pada hari ini adalah sifat Allah yang bernama Al-Basit. Semoga ibu setelah ini dapat membedakan makna daripada perbedaan masing-masingnya. Barakat adalah segala kebaikan yang dapat dinikmati dalam setiap rezeki. Kemudian rahmat. Bu, ibu punya anak, itu mana yang cocok tuh? Fadlullah atau rizqun minallah? Gimana kah? Rahmat. Pemberian Allah SWT pada ibad-ibad atau hamba-hambanya, itu rahmat, berarti untuk hamba-hamba Allah. Orang kafir hamba Allah enggak? Enggak. Orang kafir enggak hamba Allah, dia makhluk Allah. Yang hamba Allah itu adalah orang-orang beriman, yang taat-taat kepada Allah. Itu baru istilah hamba dalam Al-Quran, dalam hadis, ditujukan oleh Allah adalah untuk orang-orang yang beriman kepadanya dan taat kepadanya, itu baru hamba. Coba bacanya. Walladzi asra bi'abdihi, abdihi Nabi Muhammad hamba oleh Allah. Coba lihat surah Al-Furqan. Wa ibadur rahman. Istilah ibad abdu itu bagi Allah dalam Al-Quran menandakan itu hamba, dia diakui oleh Allah sebagai hambanya. Berarti dia orang beriman yang taat. Begitu juga innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kan begitu? Hanya saja dari seluruh hamba-hamba Allah yang taat-taat, yang paling taat, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kan begitu kan? Jadi istilah ibad, abad itu adalah untuk hamba-hamba Allah. Kalau begitu rahmat enggak bisa. Anak yang ada pada kita itu apa namanya? Rizki. Rizki, tapi anak ini istimewa. Soleh, taat, cerdas. Baru namanya fadl. Ya, baru namanya fadl. Ternyata anak ini ke depan berguna dan bermanfaat untuk kita dan untuk, bukan hanya untuk dirinya saja. Untuk kita bermanfaat sebagai orang tuanya, untuk agama bermanfaat, untuk negeri juga bermanfaat. Maka itu adalah anak ini berkah. Ya, anak ini berkah. Jadi yang paling bawah itu adalah rizqun. Di atasnya adalah fadlun. Di atasnya adalah rahmat. Di atasnya lagi adalah barokah. Ya. Dan ibu, saya selalu kagum dengan ungkapan-ungkapan Rasulullah yang tercinta, yang termulia. Beliau mengungkapkan itu betul-betul dengan kefasahan bahasa Arab yang sempurna. Urut-urutan yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu hampir mendekati bahasa Al-Quran, bahasa Allah. Makanya tidak ada di Arab satu orang pun yang bisa mengalahkan ketinggian bahasa Nabi Muhammad, walaupun dia jauh syair. Kalau sudah bicara dengan Nabi Muhammad, dengan pembicaraan-pembicaraan, pasti akan indah betul susunan kata-kata Nabi Muhammad. Nah ini, urutannya di dalam doanya, min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizki. Yang paling belakang apa? Rizki. Yang paling kita utamakan itu bukan rizki, tapi berkah. Ya kan? Kemudian setelah berkah, ya kita baru berharap rahmat, kalau bisa banyak. Rahmat itulah pemberian Allah pada hamba-hambanya sebagai bentuk kasih sayang. Kalau maunya sih banyak, tapi berkah. Kamu gitu kan? Betul enggak? Biarlah punya rumah kecil, tapi berkah. Tenang di dalamnya, enak, anak-anak juga bagus. Ya, kita tidak banyak masalah, segala macamnya. Biarlah penghasilan cuma dapatnya sehari makan, sehari apa? Sehari tidak, tetapi bahagia. Hafiz Quran semuanya. Ini namanya berkah. Tapi kan yang paling bagus itu apa? Punya rumah luas, punya suami soleh, istri soleha, anak-anak banyak dan seolah
kemudian cerdas-cerdas, pintar, soleh, soleha, ya, hafal Quran, hafiz, hafizah, masya Allah, ya kan, lengkap kan, itu namanya rahmat yang penuh berkah, gitu, rahmat yang penuh berkah. Kemudian apa? Nah, kalau fadlullah ini, ya, pemberian Allah pada makhluk-makhluknya ini umum, umum. Gajah diberikannya fisik yang besar, tapi lamban, dambin, ya kan? Kemudian jerapah diberikannya fisik yang tinggi, sehingga yang tinggi-tinggi itu bisa dijangkaunya, leher yang panjang, ya. Itu kelebihan yang tidak Allah berikan kepada kura-kura. Kura-kura coba, mana yang panjang lehernya dengan jerapah? Ini namanya untuk jerapah, itu namanya fadlun minallah. Jadi kalau jerapah ketemu kura-kura, apa kata jerapah pada kura-kura? Hai kura-kura, ini fadlun minallah untuk saya. Kura-kura karena pandai bersyukur berkata, kamu memang tinggi dan jangkung, tapi kamu laut yang dalam, kamu tidak bisa masuk kan? Ini adalah fadlullah untuk saya. Percuma saja leher kamu panjang, kalau kamu jalan di laut, kamu akan tenggelam, kelelep, mampus lo katanya kan. Sementara saya kan tidak, begitu. Dan kamu kalau diterkam oleh serigala, oleh harimau, kamu bisa jadi mangsanya. Lah kalau saya, bagian mana yang bisa dia makan? Hah? Dia susah robek-robek, gigi, kuku dan giginya patah-patah. Ini fadlu minallah. Jadi, begitu ya Bu ya, biar Ibu mudah memahaminya loh. Begitu, antara makna daripada ini. Bu, afwan ya Bu ya, afwan ini bahasa saya. Anjing dengan kambing. Kalau kambing beranak bisa berapa ekor? Hah? Sekali beranak rata-rata kambing itu beranaknya satu, rata-rata. Kadang-kadang ada yang beranak dua, kadang-kadang. Tapi kalau anjing beranaknya berapa? Banyak, iya, banyak. Yang diharamkan kambing atau anjing? Yang kaya-kaya pengusaha kambing atau pengusaha anjing? Bu, yang benar aja Bu, pengusaha kambing. Yang banyak, yang sering dibunuh orang, yang sering disembelih orang, kambing atau anjing? Kambing. Hah? Kambing. Tapi yang paling banyak di muka bumi ini binatangnya ada, sudahlah angka kelahirannya sedikit, dia pun sering disembelih, ya. Tapi kenapa yang paling banyak di muka bumi selalu aja kambing? Ibu, tolong jawab. Ini apa, apa jawabannya nih? Berkah. Berkah. Itu namanya berkah, Bu. Ya. Kenapa orang-orang bisa kaya raya menjadi juragan kambing dan nggak ada kita dengar juragan anjing? Ya. Orang kaya raya karena kambing. Kambing tiap hari disembelih, tiap tahun tahun disembelih terus. Ya, jarang kita dengar ada sop anjing, itu jarang. Yang sering itu adalah terdengar cancang kambing, sop kambing semacamnya itu paling banyak disembelih. Ya Bu ya, masya Allah. Ini menandakan apa? Beda dari berkah loh Bu. Berkah itu kayak gitu. Berkah itu kayak gitu. Nah, kita minta pada Allah, enggak mau yang paling bawah aja. Ini banyak nyusahin ini, Bu. Banyak tapi nyusahin. Makan banyak-banyak perut bunci, lemak pun datang, penyakit tiba. Hah? Tapi alangkah bagusnya makan sedikit, ya. Kemudian fadlunnya adalah tenaga kita muncul, rahmatnya adalah kita ringan beribadah, barakahnya adalah kita diberi oleh Allah SWT taufik dalam segala kebaikan. Ini baru Bu. Bu, nyambung gak Bu? Terlalu cepat saya ngomong. Ya. Ini yang kita minta dengan nama Al-Basit. Jadi kalau sekali minta tuh, tolonglah minta sapu jagat. Mulai dari yang paling bawah sampai paling tinggi. Rizkun, fadlun, rahmatun, dan barakatun. Kalau minta pada Allah, ya Allah beri abah rezeki punya anak. Udah dikasih oleh Allah anak. Ini dia, rezeki. Lalu, ya Rabb berilah anak ini keistimewaan. Dia cerdas, dia pintar. Ini keistimewaan, ini karunia ini namanya. Ini fadlun. Ya. Lalu kita minta anak ini penuh rahmat. Ternyata dia soleh, soleha, taat, dan segala macamnya. Yang kita minta adalah dia barakah. Dia bermanfaat untuk umat. Itu yang kita minta. Ya Basit. Maka nama Ya Basit dipakai di situ. Ya. Allahumma ubsut. Allahumma ubsut ya basit, ya basit. Allahumma ubsut alaina barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Singkat ya Bu ya. Taib ibu-ibu yang kami muliakan, mah kalau seandainya ibu ingin anak nih ceritanya, maka ibu minta ya Rab, hamba bersyukur kepada engkau, engkau telah berikan kepada hamba rezeki anak-anak. Sebutkan anak-anak kita fulan 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 fulan.
Dan hamba bersyukur kepada engkau, ya Rab, engkau berikan karunia kepada anak-anak hamba. Mereka tidak cacat. Kan ada yang jalannya pas lagi mau diikut, kan? Tidaklah ada yang ngatunya benda-benda itu, kan? Kan lagi sempurna, sebenarnya. Anak-anak sabina salah, yuyo salah. Anak-anak lagi sempurna salah, gitu kan? Kemudian anak-anak kita, terhitung orang-orang yang mampulah di sekolahnya belajar, ya. Kita Allah beri karunia namanya itu. Sehingga anak-anak kita, alhamdulillah utuh, tangannya utuh. Itu kan karunia juga itu. Ya, dan Allah beri kepada anak kita kecerdasan. Ya Rab, hamba bersyukur kepada engkau, ya Rab, engkau berikan kepada anak-anak hamba kemauan untuk belajar agama. Anak-anak hamba soleh, soleha. Atau kalau belum soleh, ini yang diminta. Berikanlah, ya Rabbi, dari rezeki dan karuniamu untuk hamba ini berupa anak-anak yang ada ini, Allah, rahmatmu. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan soleha, taat, hafiz dan hafizah. Ya Allah, lalu berkahilah anak-anak hamba sehingga bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk bangsa, bermanfaat untuk kami dunia dan akhirat. Jadi kalau rahmat saja baru sebatas dirinya. Iya, iya, gitu. Maksudnya gitu, Bu, kalau ingin menyabuikan dari dunia dulu, anak awak kan dunia tuh, piti awak, usaha awak kan dunia tuh, sabuikan. Tapi kalau ibu langsung dari ateh, ya Allah, jadikanlah semua apa yang kau rezekikan kepada hamba sebagai karuniamu yang terbaik untuk hamba, dan jadikanlah di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang banyak, lalu berkahilah, ya Allah. Faedah, buka halaman 290. Faedah atau manfaat yang pertama. Silakan, Bu. Faedah atau manfaat pertama. Di antara pengaruh kebaikan bagi seorang muslim yang mentauhidkan Allah dengan namanya Al-Basithah, ini adalah hati seorang muslim akan tenang dan tenteram dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang muwahhid akan merasa bahagia dengan mentaati Rabb-nya dan bercita-cita untuk memperoleh rahmat-Nya dan dekat kepada-Nya. Ini yang akan muncul, Bu. Ketika ibu meyakini Allah itu adalah Al-Basith, ibu akan tenang, Bu. Ya? Ketika ibu sudah mentauhidkan Allah bahwa Allah itu Maha melapangkan karunia, ibu akan tenang. Karunia Allah itu bukan dari tangan suami ibu, bukan dari tangan ayah ibu, bukan dari tangan anak-anak ibu yang udah jadi-jadi orang. Oh, Bunda. Oh, Ibu. Ibu akan tenang. Al-Basith itu adalah Allah. Allah bisa saja Al-Qabid dengan cara dimatikannya anak ibu yang menjadi gantungan ibu. Dimatikannya suami ibu, ya, yang menjadi buah harapan ibu. Dimatikannya anak ibu yang diharapkan ke depannya bisa membalas jasa. Allah bisa saja Al-Qabid. Dia genggam semua yang dimilikinya, yang ada dititipkan kepada kita. Tapi bila Allah mau Al-Basith. Ummu Salamah, ketika diambilnya buah jantung Ummu Salamah, yaitu suaminya, Allah Al-Basith ganti dengan lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Allah lapangkan, Masya Allah. Nabi Ayyub alaihissalam, ketika beliau diambil satu persatu semua yang Allah berikan kepadanya, tapi Al-Basith, ketika Nabi Ayyub alaihissalam telah menunjukkan kesabaran yang sempurna, telah menunjukkan keistiqomahan yang sempurna, akhirnya Allah SWT lapangkan kembali dua kali lipat dari sebelumnya untuk Nabi Ayyub. Taib, ya, Bu, ya. Ini dampak daripada mengimani dan mentauhidkan Allah di sifat Al-Basith. Jadi Ibu punya harapan besar kepada Allah Al-Basith. Tapi ingat sekali lagi, karunia Allah ini terbatas sesuai dengan logika, tidak? Tidak. Ingat itu baik-baik. Dia Allah lapangkan dalam bentuk yang kita tidak pernah bisa pikirkan. Awak menggali, harapan awak kayu, nak kayu-kayu doh. Ternyata kekayaan kita diberi oleh Allah di bidang yang lain. Kita dimudahkan oleh Allah untuk beramal. Kita dimudahkan oleh Allah untuk menimba ilmu. Kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat anak-anak yang soleh. Kita dimudahkan oleh Allah. Itu karunia yang lain. Awak menggali, ingin awak kayu di siko. Ternyata kita dikayakan oleh Allah di bidang yang lain. Dan itu yang paling kita perlukan. Itulah dia sebut dengan fadlun dan rahmatun minallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ibu-ibu. Tolong ibu bedakan apa beda rahmat dengan barakah sekali lagi. Rahmat itu baru untuk dirinya. Sementara barakah lah melimpah, lah meluap untuk orang lain. Ya, Bu, ya. Itu berkah. Rahmat baru sebatas dirinya. Dia soleh, dia solehah, dia taat, dia hafiz, hafizah. Itu masih berguna untuk dirinya. Tapi kalau barokah, Bu,
ternyata dia bermanfaat untuk yang lain, dia bisa mengajarkan ilmunya, kemudian dia bisa menuntun orang lain, sekali saja dia bicara langsung orang dapat hidayah, itu kan barakah namanya. Kata-kata yuna barakah. Sosok dia adalah sebagai rahmat. Kedatanganmu kemari adalah rahmat dari Allah untuk kami, ya. Dan apa keberadaan kamu di sini adalah berkah dari Allah, sangat berkah sekali, sebanyak orang sini sudah dapat hidayah. Kamu sangat berkah sekali di kampung ini. Kamu datang kemari adalah rahmat Allah. Kamu tinggal di sini menyebabkan berkahnya kami semua di sini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya membedakan ya. Baik, ibu-ibu.